Ya, kita teruskan dengan tajuk 12.4 ya, rasanya akhir. Di tenaga nuklir di Malaysia ya. Jadi yang telah cikgu jelaskan sebelum ini. Oke, penggunaan tenaga nuklir ini ya mendapat perhatian ya. Saat ini disebabkan oleh Assalamualaikum. apa nama penggunaan bahan api seperti arak batu, roll dia bahan api yang baru ya, kalau kamu belajar sains ya. Nah, ini oke, suatu masa nanti bahan api ini akan habis ya. Salah satu alternatif adalah penggunaan ialah sebagai sumber tenaga untuk menjana tenaga lain. Adalah jadi di negara kita tenaga nuklear ini sebenarnya ada ya, ada, tetapi tidak seperti di negara maju lah. Oke, kenapa? Karena di negara maju mereka dari aspek keselamatan dan juga pengurusan ya, keselamatan dan juga pengurusan bahan nuklir ini sangat expert lah. Akhirnya Eropa, Prancis, di negara Amerika ya, umpamanya di negara China. Kalau kita tidak belum ya, tenaga nuklir ini satu tenaga yang sangat powerful lah. Dia tidak memerlukan sumber mentah yang banyak, cuma sedikit saja, tetapi dia boleh menghasilkan tenaga yang begitu banyak. Tetapi dia hanya berlaku malapetaka ya, contohnya kebun. Itulah yang kita perlu, itulah yang kita takutkan. Kalau kita gagal menangani, itu sangat dahsyat. Ya. Kita belajar sejarah ya, satu letupan dana kuasa Chernobyl ya. Oke, coba kita kan kawasan tersebut 20 tahun ya tidak dapat. Oke, sudah ada. Ya, ini file. Masih. Oke. Oke, jadi letupan itu sangat berhati-hatilah ya. Negara kita bukan tidak mau ya, tetapi apapun. Oke, bagi melaksanakan pembinaan jana kuasa nuklir ya beberapa waktu bulan terang. Oke, intinya di bahan api fosil, arah batu yang pos. Oke, kesan pencemaran oleh tenaga nuklir ini sebenarnya. Oke, kesan pencemaran tenaga nuklir ini tidak ada langsung sebenarnya ya. Kalau kita guna petroleum itu kita boleh nampak dengan jelas lah dia ataupun hilang. Oke, bagi kawasan yang menggunakan stesen jana kuasa nuklear juga mestinya sangat strategik
berjaya bagi umat. Kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklir adalah jauh lebih besar. Okay. Jadi di negara kita ya, Agensi Nuklear Malaysia ya, ataupun Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia ya, MINT ya. Okay, terletak di negeri Selangor, di daerah Bangi ya. Agensi ini ditujukan bagi menyelaras aktiviti berteraskan sains dan teknologi nuklir serta teknologi yang berkaitan. Apa yang agensi ini buat ialah membuat penyelidikan dan pembangunan teknologi bagi pembangunan negara dengan kerjasama antara bangsa lah dari negara-negara. Selesai. Ya, itu pada penerangan sajalah. Okey. Okey, jadi ya. Itu sudah selesai ya, yang baru masuk itu nanti kamu Oke, tentunya kamu sudah baca ya satu pekeliling ya tentang sekolah ya. Negeri Sabah ini mulai kemarin dia masuk pas di sesi persekolahan itu sudah dibuka lah. Bukan buka ya. Baca di sana sesi persekolahan itu pada 22 lah. 22 November. Tengok kalender ya, 22 November ini bukan sekolah kan, sepatutnya sudah cukup. Respon ya bila cikgu cerita tentang pembuka sekolah ini, tanyalah kalau Jadi kalau sekolah nanti kamu akan di masih ingat dari kamu punya kelas? Cikgu. Ingat. Ingat lagi ya, kita pernah bersekolah ya. Kamu kata tidak pernah bersekolah tahun ini. Tahun ini kita bersekolah pada bulan Mac, seminggu. Kan? Minggu saja. Okay. Di situlah kelas kamu juga. Sekarang ini, guru-guru tengah buat kemas kelas kamu. Nah, angsir, alas minisnya sudah dibenarkan. Meja kamu itu akan dicat. Akan dicat nanti. Bila ya. Oke, semua rasanya sudah dapat vaksin kan? Sudah dua dos kan semua? Ada yang tidak divaksin kan yang hadir yang tiap pagi ini? Oh sudah. Oke. Sudah. Vaksinnya tidak, jangan kita dengarlah. Memang banyak lah ya. Luar yang cakap itu ini kan kita kena pakai ya? Takutlah dengan arahan ya, bukan hanya kita sih yang kena vaksin ya, semua pun kena vaksin ya. Nah, kalau kita pasal hidup mati ini susah, benda yang di luar kemampuan kita kan. Kita berita jangan di vaksin ini agenda itu agenda ini ya, karena kan kita di dalam ya sosial kita kan ikut ya, kamu sih yang kena ini ya kena vaksin. Oke, jadi apa slide yang cukup tunjuk kandungan mata pelajaran ya. Kita sepatutnya ya kalau secara normalnya kita telah belajar di sekolah, tetapi oleh karena kita dalam jadi PDR kita di rumah, ada pelajar yang dapat ikut, ada pelajar yang tidak dapat ikut.
Okey, cikgu punya perbincangan kementerian ya, KPM dengan apa KPM telah merancang ya. Dan kamu akan bersekolah pada bulan ini, pada tahun ini dan disambung 2 bulan. Sambung 2 bulan lagi pada bulan Januari dan juga Februari. 2022 kamu masih tingkatan 4 dan itu juga lah kamu tingkatan 5. Oke, jadi itu sudah berusaha lah untuk membantu kamu ya mengikuti apa cara sampaikan lah. Oke, jadi kalau kita imbas semula tajuk-tajuk bab 1, bab 2 ini tengahnya itu ya, kalau kamu masih ingat dulu kita ajar juga dalam PDPR kan. Oke, kemudian kita bersekolah seminggu ingat ya, tajuk bab 3 ini cikgu terangkan terangkanlah ya kepada kamu tentang PDPR. Dan masuk bab 4 kita kembali kepada dan sampailah tajuk yang kita bincang banyak. Ini orang bilang kalau kamu ikut ya belajar sendiri ya berdasarkan apa yang cikgu sampaikan, apa yang cikgu arahkan. Berlah, tetapi kalau kamu langsung tidak ikut, ya, rekan-rekan kita ini ada rekan-rekan saja nih yang memang harus ikutlah ya. Banyak tajuk-tajuk ini perlu dipahami, perlu dikuasai ya. Sains ini menarik ya kalau kamu minat, karena tajuk yang sukar ya. Itu kepada kepahaman, ya, paham tentang alam sekitar, apa di alam sekitar, buat maksudnya kalau kamu uji nanti kamu boleh jawab lah. Ya, tapi kalau tidak paham, tidak diuji, kamu tidak. Okay. Di tema 2 kita berdasarkan tema ya. Ini kamu merupakan pelajar yang kedua lah. Okay. Ini dia ada 3 bab kaidah saintifik. Ada tajuk-tajuk tentang inilah. Ya. Mal sebelah. Aku dan lah pada masa ini. Tema 2 pula penyelenggaraan dan kesimpulan hidup. Oke. Tentang jau. Oke ya, genetik. Ini pun hanya di tingkatan 3 kamu sudah pernah dikenalkan ya. Okay. Ya, pewarisan mutasi semua ini cikgu aja secara PDPR. Nah, kalau kamu masih lihat slide itu syukurlah ya, boleh rujuk slide-slide yang cikgu share ya dalam YouTube. Oke. Okay. Okay. Kemudian yang terakhir sokongan dan pergerakan tumbuhan. Apa yang kita belajar di sini ya? Sokongan dan pergerakan tumbuhan ini. Mana pergerakan itu berlaku ya? Nah, kita masuk baru oh begini rupanya hewan itu bergerak. Kenapa kita jirafa itu boleh berdiri dengan stabil? Oke, seterusnya koordinasi badan, nah, sistem endokrin manusia. Ini tajuk tingkatan 1 kalau kamu. Gangguan kepada ya, koordinasi badan. Banyak banget. Apa yang kita belajar di sini? Apa yang mengganggu kita punya koordinasi badan? Oke. Ada yang masuk ke dalam tubuh badan kita ya, terutamanya bahan kimia. Nah, boleh mengganggu kita punya sistem endokrin ini, dia merujuk kepada apa ya? Bahan kimia lah yang masuk kita. Oke, seterusnya tema 3. Ini dia ada bab 8, bab 9, bab 10. Oke. Ini belajar jirim, stop, jadwal berkala,
Satu bab itu dia, tajuk dia tidak panjang, tiga-tiga bab saja. Tapi kimia industri alloy, ini bagaimana alloy itu dibentuk, apa yang bergabung, kenapa dia boleh keras, lebih keras daripada bahan asal. Kaca, seramik, polimer. Kimia dalam perubatan dan kesehatan, bab 10. Ini ada 4 tajuk. Poin 1, ini pun pengetahuan kita lah. Sebab ianya berlaku di sekeliling kita kan. Kita bisa dengar perubatan tradisional, kalau kamu patah, berurut. Kemudian terkospital, disingin. Dan komplementari. Ini gabungan tradisional dan modern. Radikal bebas, bahan antioksidan, produk kesehatan. Seterusnya, daya dan gerakan. Benda yang bergerak. Dan benda yang bergerak ke hadapan, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itulah gerakan. Dan memerlukan daya, tenaga kan. Ada daya atau tenaga yang membolehkan. Kenapa dia jadi perlahan, jadi laju, sekata. Dan kita boleh kira. Lagi pengiraan dia, dia punya pecutan, dia laju, punya laju. Jadi semuanya kita belajar dalam laju inilah, 11.1 pun. Terusnya, tajuk yang terakhir yaitu tenaga nuklir. Tenaga nuklir. Pelajar itu ada pasangkan kepada kamu ya. Kalau nampak di depan cikgu ini ada satu buku ya bu. Buku amali ya. Buku ini cikgu sudah tempa ya. Buku ini sudah cikgu tempa. Amali sains ini. Di dalam buku ini yang merangkumi 12 tajuk lah ya. Jadi buku ini sudah sampai hari itu lagi. Kalau kita bersekolah sebenarnya sudah cikgu mau bagilah kepada kamu. Jadi insya Allah nanti kalau kita turun sekolah pada 22 ribu bulan ya, 2 ribu bulan November nanti, buku ini akan kita gunalah sepenuhnya ya, sebagai sumber untuk kita memastikan ya kamu mengikuti semua apa yang telah kita belajar lah secara PDPR ini ya, secara online. Jadi dari sini bagi kita punya evidence utama ya. Di samping latihan-latihan yang kamu buat, kalau cikgu bagi latihan dalam kita punya session, lepas sesi itu kan ada cikgu bagi daripada buku teks ya, ditambah dengan yang ini. Jadi insyaallah nanti kalau kita bersekolah secara bersungguh-sungguh pada 22 hari bulan ini, cikgu akan bagi kepada pelajar pun sudah lupa ya. Kalau ada pelajar yang sudah bayar tempoh hari, nanti cikgu rujuk. Cikgu punya catatan. Sebab rasanya ada pelajar yang sudah bayar. Nanti saya bagi, saya mengajar. Boleh? Oke. Itu tentang buku inilah ya. Boleh respon nggak pelajar? Dengar apa yang cikgu sampaikan tadi? Dengar cikgu. Buku ini mungkin dalam harga Rp10 lebih lah begitu ya. Jadi tolong sediakan, nanti cikgu rujuk balik siapa yang sudah bayar. Mungkin sudah sampai hari itu pada bulan ini hari itu ya. Tapi kita tidak boleh berjumpa kan, kawalan pergerakan. Jadi cikgu pun tidak bagi kepada kamu lah. Suatu ketika cikgu pikir mau minta kamu datang ambil ya, tapi
Ya, dari sana kita akan selesaikanlah semua ya. Nah, yang telah kita telah bincang dalam PDPR atau semua itu kita akan bincangkan balik dalam kelas dan kita coba selesaikan. Sebab perlu ya, sebab peperiksaan SPM kamu nanti dia ada tajuk dari sini. Jadi kalau sesuatu tajuk itu kamu tertinggal, tercicir, kan kamu tak boleh jawablah nanti kan. Itu yang kita boleh. Oke. Okay. Ya, kita akan ber-PDPR ini minggu lagi lah, insyaallah ya, minggu ini dan minggu depan. Lepas itu kita akan bersekolah ya. Kalau cuma yang cikgu dapat, tidak ada penggiliran ya, kamu akan hadir seperti biasa ya. Cuma dalam kelas itu berjarak lah ya, tidak ada penggiliran. Macam sekarang ini budak form 4 ini dia bergilir. Minggu lalu dalam kelas itu 20 orang, nah yang turun minggu ini 10 orang, lepas 10 orang lagi. Jadi tidak penting sebenarnya ya, sebab kita mau kejar PDPR kita ya, kita mau habiskan, bukan mau habiskan lah ya, kita mau pastikan ya, pelajar tidak ada yang tercicir ya. Gunalah apa keada apa cara, penting aku tidak tercicir daripada sesi pengajaran dan pembelajaran untuk semua mata pelajaran ya. Sebab kita ada amali ya sebenarnya, jadi amali itu kalau ikut perancangan KPM akan dibuat pada bulan Januari dan Februari. Jadi kita bersekolah kalau ikut 22 hari bulan ini sehingga 10 hari bulan. Oke, sebab 11 hari bulan itu kita cuti akhir tahun ya, 11 Desember. Ya, kalau kita mulai sekolah 21 seminggu, 22 hingga 3 hari bulan seminggu, 5 hingga 10 seminggu, ada 3 minggu. Jadi itu cikgu akan buat perancangan untuk cover semua ya, tajuk-tajuk yang kita patutnya seperti ajarlah, ulang kaji ya, mana-mana yang tidak jelas kita ulang kaji, jelas itu tidak perlu lah ya, yang tidak jelas kita kemudian Februari nanti kita akan buat amali dan coba cover lagi lah mana-mana. Oke, kita coba buka sesi pertanyaan atau sesi soal jawab sekiranya ada. Dari atas, yang buku kita, dari atas Siza, Fazila, ya, Bang Fis, pasal buku, ya, Bang Fis. Oke, ada pertanyaan? Ada, cikgu. Ya, ada. Oke, jelas. Ada. Oke, jelas. Ada. Apa dia? Tanya. Yang buku amali tu, dia untuk tingkatan 4 je kah? Kah memang ada 4-5-nya? Oke, okay, terima kasih. Soalannya bagus. Oke, okay, ini untuk tingkatan 4 saja. Ya. Oke, okay, buku ini untuk tingkatan 4 saja. Ya. Aku mau minta ambil lah nanti. Ya, dia disambil sama, dia apa? Dia ada nota, rata-rata ringkas. Kemudian, dia memang sudah tinggal pelajar tinggal isi sajalah ya, kalau kamu tinggal aja dan kita belajar tentang tajuk fungsi dan rangka dalam hewan ya. Kita tengok kalau hewan itu vertebrata darat macam mana tulang dia, kalau akuatik akan hari itu kita belajar. Oke, kemudian tulang manusia ini ya. Oke, pelajar hanya fungsi tapi tajuk dia 3-4 saja. Makanya pada bulan March nanti kamu naik tingkatan 5 kan? Nah, kita akan sedia satu buku lagi lah untuk kamu. Nanti cikgu coba tanya pembekal lah kalau sudah ada. Jadi bukannya apa? Maksudnya kalau kita sudah buku nih, dia lebih memudahkan kita punya sisi ya, pengajaran dan pembelajaran. Di sana dia punya soalan-soalan dan juga latihan itu ya dia memang lengkap lah ya, berpandukan kepada apa orang bilang penyiasatan saintifik, jangan simulasi project ya. Dan soalan-soalan yang diberikan itu mirip bukan soalan SPM lah, dia mirip sama dengan bentuk-bentuk soalan terkini ataupun format terkini SPM. Jadi kamu akan menduduki SPM rasanya 2023, mudahanlah kalau tidak ada perubahan
bayangkan ya, pelajar SPM sepatutnya tahun ini SPM 2021 kan, tetapi mereka duduk SPM 2022. Mungkin kalau kamu mungkin 2023. Kalau tiada penjajaran semula lah kurikulum, kalau ada mungkin kamu akan duduk juga tahun ini SPM ya, 2020. Terima kasih. Ada soalan lagi? Tidak ada, cikgu. Mana sudah si Rahmat? Hilang sudah, keluar dia. Oke, jadi kalau tidak ada, oke, terima kasih pelajar yang hadir. Jadi sesi-sesi PDP yang akan datang cikgu Nikola nanti cikgu mungkin bagi panduan untuk 3 minggu inilah cikgu. Apa yang akan kita buat dalam tempoh 3 minggu sesi bersama? Ada cikgu. Alhamdulillah. Apa yang cikgu mau buat dan apa yang pelajar patut buat dan apa yang pelajar. Oke, sekiranya tidak ada sesi soal jawab lagi, itu pada yang hadir, kita jumpa lagi pada ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Terima kasih.